Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beer Sky Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan permainan kita Microsoft Flight Simulator 2020 Gameplay Indonesia. Dan hari ini kita akan memainkan satu seri pesawat istimewa yang sudah di-request oleh banyak teman-teman semua, yaitu salah satu pesawat bikinan dari Airbus teman-teman semua, terbesar dan mungkin salah satu yang termahal di dunia, yaitu Airbus A300 ya, seri yang ke 743 Beluga XL alias si paus terbang teman-teman semua ya. Jadi saya sangat bahagia sekali akhirnya bisa mencoba untuk memainkan, melihat pesawat ini. Dan teman-teman semua ya, kita nanti akan sedikit cerita, tapi kita atur dulu IFR-nya. Baik teman-teman semua ya, hari ini kita akan terbang rendah saja di kota Paris teman-teman semua ya. Dan karena ini masih berupa tester atau masih berupa prototype teman-teman semua ya, jadi kita akan melihat seperti apa pesawat Beluga XL ini teman-teman semua. Dan ada beberapa fakta penting mengenai pesawat ini ya, karena pesawat ini sangat-sangat luar biasa. Jadi pesawat Beluga XL ini diperkirakan dan diprediksi bernilai harganya sekitar 14 sampai 15 triliun. Mahal banget teman-teman semua ya. Kalau saya mungkin 7 turunan nggak dapet itu ya. Wah, 15 triliun, gila banget. 1 miliar dolar ya. Dan pesawat Beluga XL ini teman-teman semua, menurut data dan fakta, hanya ada saat ini itu 5 unit saja. Dan ini memang menjadi salah satu pesawat yang sebenarnya dipergunakan untuk kargo ya, untuk ngangkut barang dan sebagainya. Tapi di tahun 2020 mulai dilakukan tes 200 kali penerbangan, sehingga dengar-dengar nih ya, ini bisa dijadikan sebagai pesawat komersil teman-teman semua. Dan informasi menarik lagi lainnya adalah pesawat ini dikendalikan oleh 3 member kru ya. Jadi mungkin maksudnya 3 member kru itu adalah 3 pilot ya, mungkin ya, tapi hari ini cuma 1 pilot yang mengendarai, yaitu Ryan Bionsky. Oke. Nah teman-teman semua ya, jadi inilah dia pesawat kita. Yuk kita lihat secara dekat penampilan dari Beluga XL ini. Teman-teman semua ya, coba kita lihat, ini besar banget ya, tapi cute dan imut banget teman-teman semua desainnya. Nah ini dia, keren ya. Walaupun ya kelihatan engine-nya di sini cuma 1, tapi ini kalau nggak salah katanya menggunakan mesin engine Rolls-Royce yang 700. Nah, seperti apa itu? Pokoknya ini teman-teman semua. Wah, cakep banget. Wah, keren ya teman-teman ya. Nah, waduh. Gimana? Hayo, nggak sabar kan mau diterbangin toh? Nah, kita lihat bawahnya ya teman-teman ya. Begini toh pesawatnya. Oke, kita lihat dulu, mampir jalan-jalan ke bawah ya. Teman-teman semua harap dimaklumin ya, ini memang masih bikinan prototype ya, belum sempurna. Jadi jangan mengharapkan kesempurnaan teman-teman ya, karena ini baru versi awalnya. Wah, ini oke banget. Oke, siap, ready. Nah, ini di dalamnya nih. Wah, masih benar-benar belum sempurna ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung mulai saja teman-teman. Kita terbang. Let's get it on. Mari kita lihat si paus terbang teman-teman semua ya. Apa itu tadi bunyi? Apa itu teman-teman? Wah, mantap banget. Oke, sudah mulai naik udara.
Cakep banget. Keren, 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 keren. Ini teman-teman semua ya, udah terbangnya di Paris pakai pesawat besar, komputer yang spesifikasinya nggak tinggi, sudah pasti 1000% nge-lag ya, karena ini betul-betul membutuhkan power grafik yang sangat tinggi teman-teman semua. Keren. Nah ini dia. Oke, mari kita lihat perjalanan kita. Wah ya, ini harusnya kesini nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa, sambil kita menikmati. Beluga XL. Ini beratnya kalau nggak salah ya. Jadi saya akan bacakan teman-teman spesifikasinya. Kapasitas 50.000 kg. Waduh. Terus panjangnya, lengthnya itu 56 meter. Waduh, 56 meter. Dua rumah, tiga rumah itu ya. Terus kemudian tingginya 17 meter. Dan yang paling menarik ini adalah beratnya tuh 155 ton ya, 155 ton. Keren banget. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Airbus Beluga. Dan terbangnya di Paris pula. Kenapa di Paris? Karena salah satu produsen dan pembuatnya ini adalah dari Paris, teman-teman semua. Oke, kita akan lanjut sedikit informasi tentang Airbus Beluga ini, teman-teman semua. Ya, jadi Beluga XL ini lebih besar dari dua paus biru. Jadi paus biru itu salah satu yang binatang yang paling besar di dunia saat ini. Ya, nah, jadi kalau ada dua paus digabungin jadi satu, pesawat ini masih lebih besar. Ada Disneyland Paris di depan. Jadi teman-teman semua ya, kalau teman-teman yang tidak memiliki graphic card atau prosesor yang bagus atau high, tidak disarankan memainkan ini teman-teman ya, karena benar-benar butuh grafik yang sangat-sangat tinggi sekali ya. Ini aja teman-teman yang harusnya dapatnya 50-60 frame per second, ini cuma dapat sekitar 30-an, 40-an saja. Tapi ini layak banget sih teman-teman ya. Kita bisa lihat pesawatnya, terbangnya keren banget. Cakep sih ya. Mungkin juga bisa tergantung dari kota yang kita terjunin ya. Jadi kalau kotanya semakin besar, padat, banyak gedung, nah itu juga bikin lebih frame-nya tuh bisa menurun drastis teman-teman semua. Ini dia, cakep banget. Cuman sayang ya, memang belum sempurna banget. Jadi kita nggak bisa lihat pilotnya, terus kemudian juga kita nggak bisa masuk ke dalamnya, kokpitnya juga belum pada jadi, ya. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Paling nggak kita bisa lihat preview dulu Airbus Beluga XL ini yang sudah di-request oleh banyak teman-teman semua. Ini besar banget pesawatnya. Oke. Kita lihat yuk bagaimana pendaratannya teman-teman semua. Cute banget ini pesawat. Oh ya, dan kalau kita mau masuk ke dalamnya, kalau untuk yang kargo itu kepalanya ya, bagian depannya ini itu yang terbuka ke atas gitu ya. Jadi masukin barangnya tuh dari situ. Jadi bagian ini teman-teman semua ya, bagian ini adalah untuk taruh barang. Itu ceritanya ya. Oke, mari kita lihat seperti apa pendaratannya.
Semoga teman-teman ya, kita bisa mendaratkan pesawat ini dengan baik. Dan sekali lagi, karena ini masih pesawat prototype di Microsoft Flight Simulator, jadi semuanya serba belum sempurna ya. Termasuk hari ini saya belum tunjukin kokpitnya, karena kokpitnya masih mengadopsi, kalau nggak salah, punyanya 320 Neo, teman-teman ya. Dan autopilotnya pun juga belum bekerja dengan sempurna, jadi kita harus ekstra nih, teman-teman. Beautiful lah, cakep lah ikan pausnya kita nih, terbang di udara. Mantap, mantap. Nah, itu dia runway-nya kita. Oke, sedikit lagi sampai. Ini pesawat goyang-goyang, teman-teman semua. Ke kiri, ke kanan. Dan ini nggak gampang loh, dibawa ini nggak gampang. Oke, teman-teman semua ya. Kita akan turun di sini. Semoga bisa mendarat dengan baik. Yes. Yeah. Sudah 800 meter. 700. Oh my god, teman-teman semua ya. Udah lintasannya kecil. Yes. Mantap. Oh my god, teman-teman semua. Susah banget ngendalikan ini, tapi kita berhasil ya. Berhasil mendaratkannya dengan baik, teman-teman semua. Ini sempit pendek pula bandaranya. Oke, teman-teman semua, demikian ini adalah video singkat penerbangan kita menggunakan Beluga XL yang dijulukin dengan Si Paus Terbang. Semoga teman-teman menyukai, menyenangi, dan terhibur dengan episode spesial hari ini. Oke, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa selalu bersyukur atas berkat yang diberikan, karena bermain game adalah salah satu kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di video perjalanan trip yang lebih menarik selanjutnya. Bye-bye.